Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini, bertepatan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Disinilah Ayu Ting Ting akan beraksi. Dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Orasi Diro dan juga Ayu Ting Ting lagi pengen liburan manja. Tapi kenapa jadi kacau rencananya? Kayaknya ada yang gak beres ini. Sepertinya seru nih ya, BTS nanti malam. Bintangi oleh Ayu Ting Ting, Torang Sudiro, dan juga Pak Bos yang selalu ikut dengan Ayu Ting Ting. Siapa lagi kalau bukan Andre Taulani dan kakak tersayangnya, yaitu Wendy Cagur. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan BTS nanti malam, bercanda tapi santai. Pastinya menghibur dan pastinya membuat hari-hari sahabat semua di rumah menjadi lebih berwarna. Karena adegan dan juga situasinya sungguh memberikan semangat kepada kita semua. Dengan judul Pulau Pencari Cuan. Wah, dari posternya sungguh sangat menarik sekali nih ya. Pulau Pencari Cuan, jangan lupa saksikan Sabtu 30 Oktober 2021 nanti malam ya sahabat semua. Pastinya di Trans 7 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada informasi selanjutnya nih yang spektakuler, tentunya luar biasa. Ayu Ting Ting masuk lagi dalam dua nominasi wanita terpopuler dan juga penyanyi dangdut terhits. Langsung dari Heavy Gallery 25 Revo Strom Indosiar, ini deretan lagu dan penyanyi dangdut yang berhasil masuk ke dalam nominasi Indonesian Dangdut AMI 2021 kategori lagu dangdut terpopuler dan penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Jangan lupa dukung jagoan kamu dengan cara ketik SMS IDA spasi kode SMS kirim ke 97288 atau vote melalui aplikasi video.com. Nominasi yang pertama, Ayu Ting Ting masuk ke dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, bersaing dengan deretan artis ternama muda dan juga berbakat. Cita-cita tak Dewi Persik, Happy Asmara, Inul Daratista, Lesti D.A., Rara Lida, Selfie, Soeimah, dan juga Via Valen. Jangan lupa format vote-nya, ketik SMS IDA spasi kode SMS kirim ke 97288, tarif hanya 2200 per SMS. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dengan lagunya Ayu Ting Ting Tatitut. Dan Ayu Ting Ting masuk lagi nih dalam nominasi kategori lagu dangdut terpopuler dengan lagunya Tatitut. Sini juga Ayu Ting Ting dideretkan dengan bintang-bintang yang spektakuler. Nama berbakat dan pastinya suaranya menggelegar. Ayu Ting Ting dengan lagunya Tatitut, Jirayu Tiada Tara, Asar Sungkar, Simsalabim, Lebih Dari Hidupku, Kurang Seksi, Soeimah, Residi Aku Lepas Dengan Ikhlas, dan masih banyak lagi deretan artis lainnya yang berderet bersama Ayu Ting Ting. Ingat sama semua, Ayu Ting Ting masuk ke dalam dua nominasi, yaitu kategori lagu dangdut terpopuler dan juga masuk ke dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Walaupun Ayu Ting Ting nanti tidak mendapatkan hadiah, tapi sebagai fans jangan lupa ya, dukung Ayu Ting Ting dan pastikan Ayu Ting Ting masuk ke dalam nominasi ini. Dan inilah mekanisme voting Indonesia Dangdut Awards 2021. Voting video, download aplikasi video versi terbaru di Play Store, Android atau App Store. Login dengan akun video. Dan jangan lupa verifikasi akun video menggunakan email atau nomor ponsel yang aktif. Yang ketiga, pilih menu lainnya di aplikasi video icon game. Pilih voting Indonesia Dangdut Award 2021 yang kamu inginkan. Yang kelima, klik mulai lalu vote salah satu peserta favoritmu.
Yang keenam, apabila kamu pelanggan Video Premier, maka kamu bisa vote sampai 5 kali tiap 15 menit. Dan jika kamu bukan pelanggan Video Premier, maka kamu hanya bisa vote sebanyak 1 kali setiap 15 menit. Yang ketujuh, jika kamu ingin berlangganan Video Premier, kamu bisa pilih langganan. Yang ke-8, ingat, satu user ID video bisa vote lebih dari satu nominasi yang sama dalam satu kloter. Inilah mekanisme voting Indonesia Dangdut Awards 2021. Pastikan Ayu Ting Ting menjadi pemenangnya. Ayo sobat semua, Ayu Ting Licious, dimanapun kalian berada, dukung Ayu Ting Ting. Dan pastikan Ayu Ting Ting menjadi juara di kategori lagu dangdut terpopuler dan wanita solo terpopuler. Oke sobat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam saksikan Ayu Ting Ting di BTS Bercanda Tapi Santai di Trans 7 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di channel YouTube-nya Kisi TV buat kalian semua yang mau nonton keseruan Ayah terus Bilqis Siva dikretek, wah seru banget nih, kocak banget pokoknya. Yang penasaran langsung aja nonton ke channel YouTube Kisi TV sekarang, tinggal di tap aja nih di ke YouTube kita langsung. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe channel YouTube-nya Kisyu TV, subscribe sekarang juga, karena bentar lagi Kisyu TV mau 2 juta subscriber. Ayo dong guys, support kita terus ya guys. Kalau misalnya kita udah 2 juta, cepet bikin kita 2 juta subscriber, kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 10 juta rupiah dan masih banyak lagi hadiah yang bakal kita bagiin buat para pecinta Kisyu TV. Buruan sekarang ada video terbaru Ayah dikretek, wah seru banget, sama Siva sama Bilqis. Buruan ke channel YouTube Kisyu TV sekarang. Hey, what are you playing? Bonzies? Bill? Lagi mau jadi DJ. Hah? Oh boy, game apa sih? Game di Google. Paling murah meriah buat keluarga bisa, anak muda bisa, pokoknya siapa aja bisa siapa aja bisa, oke lah, pas lah di Dalu Cafe lah.